Okay, hello guys, kembali lagi bersama gue Ridwan. Okay, gue sekarang lagi ada di kawah gue ya guys ya, tempatnya Iza teman gue yang apa kerja di Borgawi itu. Okay guys, video kali ini gue mau ke Disneyland atau sering disebut atraksi di Chiba ya guys ya. Dan gue kesana dari kawah gue itu sekitar 2 jaman, jadi gue ketemu mereka staff-staff yang lainnya di Disneyland gitu guys. Okay. Kita langsung aja naik kereta ya guys ya, soalnya udah ada keretanya, tinggal naik aja. Okay, let's go. Okay guys, ini gue lagi di kereta dan gue pakai kereta ya guys ya, nyampe sananya. Soalnya gue dari rumah teman gue, ini itu dia ada gedung di situ adalah rumah atau hotel Disneyland Resort ya guys ya. Kalian bisa nginep di sini kalau kalian mau nginep, itu temanya Disneyland juga ya guys ya. Kamarnya pun temanya bernuansa Disneyland seperti apa namanya Cinderella dan lain sebagainya gitu kan, itu wallpapernya ya guys ya. Oke, kita udah sampai di Disneyland Resort, kita berhenti di sini ya guys ya. Setelah itu kita keluar dan ada tiket di sana, ada apa namanya kasir ya guys ya, kasir, dan ini banyak sekali yang foto-foto gitu ya guys ya. Setiap hari itu rame sih ya guys ya, dan kadang itu penuh gitu. Kalau misalkan kalian mau kesini, kalian harus reservasi dulu kalau kalian mau enak gitu kan, takutnya penuh gitu. Dan ini adalah toko souvenirnya di luar ya guys ya. Nah, ini gerbang Disneylandnya 40 tahun. Sekarang sih udah nyampe 40 tahun ya guys ya. Nah, ini dia tiketnya, tiket ngantri semua, lihat kan panjang kan. Okay guys, ini toilet Disneyland ya guys ya, yang untuk disabilitas ya guys ya. Gue pakai untuk disabilitas, gue cuma pengen lihat tim kalian bagaimana bagusnya yang gede banget ini untuk bisa buat ganti popok ya, ganti popok bayi ya, di sini. Dan ini untuk cuci tangan ya guys ya, ini lihat ada kaca ini gitu, ini juga kaca ya kan, ini juga kaca, dan ini untuk buang berak dan sebagainya. Ini buat apa kalau emergency, sama ini buka kunci, buka pintu gitu ya, dan plus dan lain sebagainya. Ini udah elektrik semuanya, gimana menurut kalian, bagus nggak? Oke, gue mau coba dilihat toilet. Oke. Ini gue udah masuk ya guys ya, udah masuk ke dalam Disneylandnya, dan ini adalah apa namanya istananya ya guys ya, istananya di depan gitu ya guys ya. Kita bisa masuk situ ya guys ya, cuman apa terowongan aja ya, naiknya itu nggak boleh kayaknya ya guys ya. Oke, di sini dari tampak luar ya, banyak sekali yang sering foto-foto ya guys ya di sini, karena ini ikon Disneylandnya ya guys ya. Dimanapun kalau kalian pergi ke Disneyland pasti ikonnya itu. Oke, kita udah ketemu sama Jablay Surabaya ini. Enggakan. Aduh, kita mau kemana? Ini Mas mau ke Pirates Caribbean. Kok kita berdua sih, Chan? Gimana? Kamu ninggal ini cewekmu. Gimanaan? Mana yang lainnya? Yang lainnya kagak ada, Cuk. Kita ditinggalin, bukan ditinggalin sih. Tadi gue bete, jadi apa mereka memutuskan untuk berpisah sama orang gue, sama gue mungkin. Soalnya gue nunggu 1 jam cuy, nunggu mereka-mereka ini. Ini kan lebih keren. Oke, katanya lebih keren. Dan oke, kita akan apa namanya menjelajah aja. Let's go. Oke, kita masuk ke Kingdom Plaza, ada apa aja. Jadi guys, di dalam sini itu ada pernak-pernik khas Disneyland ya guys ya. Kalian bisa beli kayak bando, kayak tas, kayak guling dan lain sebagainya. Banyak sekali di sini souvenir-souvenir kayak gelas dan lain sebagainya. Jadi kalian kalau mau oleh-oleh bisa beli di sini juga sih ya guys ya. Ayo. Bisa berubah ini. Ini bisa berubah tuh. Jadi ganteng, jadi ini. Oke.
ini ya. Selanjutnya kita akan menuju Pirates Caribbean dan ini ngantrinya banyak banget ya guys ya. Itu dia, kita udah naik perahu ya guys ya, shortcut aja. Dan ini dada-dada itu yang sebelah kanan itu restoran ya guys ya, Pirates Caribbean restoran. Itu nuansanya ya kayak di hutan-hutan, cuman apa namanya di dekat sungai gitu ya guys ya. Ini gelap soalnya kita mau masuk ke terowongan-terowongannya, dan di sini juga banyak sekali adegan-adegan atau patung menyukir gitu kan, yang bergerak-gerak sendiri gitu kan, menandakan kayak nuansa Karibian gitu. Ini dia seperti ini masih itu sih, masih di restoran ya kan ya. Jadi nah kayak gini udah nyampe. Jadi di sini itu kayak pantai ya guys ya, pantai yang ada muminya yang udah mati tengkorak gitu ya guys ya. Kalau kalian suka nonton Pirates Caribbean, kalian pasti tahu icon-iconnya itu apa namanya, pemain-pemainnya ya guys ya. Nah di sini juga ada skin-skinnya atau misalkan gedung-gedungnya seperti apa di sini disupain guys ya. Lihat bagus, silahkan kalian nonton dan enjoy. Iya ini sama aja cuy sebenarnya. Here I be, holding the treasure map and the key as well. What I wouldn't give to see the look on Captain Jack Sparrow's face. Oke, selanjutnya gue udah naik bus ya guys ya. Ini mau keliling-keliling Tokyo lagi. Oke, Disneyland ya guys ya, pakai bus gitu dia. Itu keliling-keliling Disneyland semuanya. Nah, dia ke gedung kayak gitu-gitu. Dan ini gratis ya guys ya. Kalian bisa langsung naik aja, dia bertingkat 1 sama 2 gitu ya guys ya. Paling atas 2 tingkat gitu. Jadi dia itu keliling-keliling aja. Di sini juga banyak cewek-cewek cantik, kalian bisa lihat tuh. Oke, selanjutnya kita ke Star Wars ya guys ya. Ini dia lagi ngantri tapi kita masak. Oke, dan gue nggak bisa videoin, jadi selesai sudah dan sekarang lagi makan-makan. Oke guys, sudah selesai semua, gue capek. Thank you for watching.